Petugas gabungan TNI Polri dari Kodim 0711 Pemalang dan Polres Pemalang melakukan patroli ke sejumlah lapak hewan kurban yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Satu persatu lapak hewan kurban milik warga didatangi oleh petugas, terutama lapak-lapak yang berada di pinggir jalan. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pencurian hewan kurban yang kerap terjadi menjelang Idul Adha. Tak hanya melakukan patroli saja, petugas juga mengimbau kepada pedagang untuk meningkatkan keamanan hewan kurban dagangannya. Petugas juga meminta kepada pedagang untuk selalu menjaga kesehatan hewan kurban yang akan dijual untuk perayaan Idul Adha, sehingga nantinya hewan ternak yang dijual aman dikonsumsi masyarakat. Tak lupa pedagang diminta untuk mewaspadai peredaran uang palsu menjelang Idul Adha. Melaksanakan kegiatan patroli di tempat penjualan hewan kurban, tepatnya di Jalan Semeru, Mulyoharjo, dan Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Taman, Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan merupakan upaya preventif dan preventif untuk mencegah aksi pencurian hewan kurban. Dan untuk himbauan kepada masyarakat serta pedagang agar mewaspadai peredaran uang palsu. Sementara itu, para pedagang hewan kurban mengapresiasi dengan adanya patroli gabungan. Dengan adanya patroli gabungan, para pedagang merasa terlindungi dengan ancaman pencurian hewan kurban yang kerap terjadi. Sangat jelas ya, jadi membantu keamanan kami. Terus mengenai tadi ada himbauan uang palsu? Kalau itu sih bisa dimarin secara pribadi lah. Selain melakukan patroli ke sejumlah lapak hewan kurban di pinggir jalan, petugas juga melakukan patroli ke sejumlah lapak yang jauh dari permukiman warga. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.